Pelatih FK Zenica Pavel Sustre memuji kerja keras para pemainnya saat menghadapi Michalovce di Liga Slovakia, termasuk Ege Molona Pikri. Dalam pertandingan itu, penyerang timnas Indonesia Ege Molona Pikri tampil impresif saat FK Zenica bermain imbang 1-1 melawan MFK Zemplín Michalovce pada pertandingan yang digelar di Stadion FK Zenica. Meski bermain imbang, Pavel Sustre tetap memuji kerja keras para pemainnya untuk menyamakan kedudukan. Kami tahu bahwa Michalovce bagus dalam permainan dan kombinasi tim yang sangat kuat. Kami berhasil menyamakan kedudukan dan mendapatkan satu poin. Setiap poin bagus untuk kami. Kami menghargai kerja keras pemain dan mulai besok kami harus melakukan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan baik, kata Sustre dikutip dari Sportsky Zvezdan. Dalam pertandingan ini, Ege tampil sebagai pemain pengganti usai dimasukkan oleh pelatih FK Zenica Pavel Sustre pada menit ke-65. Kehadiran Ege yang bermain di posisi gelandang serang pun mampu menambah daya serangan FK Zenica. Dalam pertandingan tersebut, Egi tak hanya aktif dalam menyerang, tetapi pemain asal Medan itu juga rajin membantu pertahanan. Egi juga tampil percaya diri dengan berani melakukan beberapa aksi individu melewati lawan dan bermain umpan-umpan pendek dengan rekannya di barisan depan FK Zenica. Sementara, kubu MFK Zemplín Michalovce hasil imbang yang diraihnya tidak memuaskan sang pelatih, Miroslav Nemec. Kami memasuki pertandingan dengan aktif. Kami bermain bagus di babak pertama. Kami ingin melanjutkannya setelah jeda turun minum. Tetapi kami tidak berhasil. Kami tahu Zenica memiliki hasil pertandingan yang kuat, tetapi kami masih berhasil. Kami akan menyelesaikan apa yang terjadi di akhir pertandingan dengan Osim secara internal. Tetapi jelas saya tidak puas dengan upaya dan perilaku pemain-pemain kami.